suasana terkini para jemaah umrah di Masjidil Haram. Ini sampai seperti apa ya, kabut ya Bapak Ibu, karena seluruh kipas uap ini hidup semuanya aktif untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaah, karena memang di tanah suci kota Mekah sampai saat ini cuacanya masih panas, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung sejenak Bapak Ibu di channel MNR Kanada ini. Kita kali ini meliput suasana terkini di pelataran Masjidil Haram. Ini suasana para jemaah baru selesai melaksanakan sholat Isya. Oke, Bapak Ibu, silahkan diikuti terus liputan ini sampai selesai dan jangan di skip. Dan sebelum kita lanjutkan, saya doakan untuk semua kita, para subscriber MNR Kanada dan seluruh Bapak Ibu yang menonton liputan ini, mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, kesehatan, keafiatan, dan dianugerahkan rezeki yang barokah, halal tentunya, dan segera diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Silakan Bapak Ibu ikuti terus liputan ini. Saat ini saya persis berdiri di depan pintu gerbang hotel keren ini Bapak Ibu, Tower Zamzam. Kita langsung masuk ya Bapak Ibu ke lautan para jemaah ini, sambil kita liput dan sambil kita mobile berjalan bergerak. Entah kemana ini saya bergerak, pokoknya diikuti terus Bapak Ibu suasana terkini para jemaah umrah di Masjidil Haram. Ini sampai seperti apa ya, kabut ya Bapak Ibu, karena seluruh kipas uap ini hidup semuanya aktif untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaah, karena memang di tanah suci kota Mekah sampai saat ini cuacanya masih panas, Masya Allah. Ini kamera menghadap ke arah barat, Bapak Ibu. Oh, persis seperti kabut, Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakal rahman. Oke, kita lanjut ambil mobile lagi.
ini salah satu jalur ya Bapak Ibu yang selalu padat mengarah ke selatan, tepatnya ke Misfalah. Jadi karena ini kita liput sambil pulang ke kaki ya, jadi kita liput di lokasi ini. Pas ini selalu ramai Bapak Ibu. Masya Allah, Tabarakal Rahman. Ini Masya Allah, nenek-nenek ini masih saja. Apa dia bilang? Ini juga masih aja duduk. Di sini biasanya antrian pembagian sabil nasi bungkus atau nasi kotak, tapi karena baru selesai sholat masih belum ada. Kita sudah cukup menjauh ya dari pelataran Masjidil Haram Bapak Ibu. Kita lanjut meliput di bagian agak luar dari pelataran Masjidil Haram. Sampai di sini nih batas marmer putihnya Bapak Ibu. Selanjutnya semuanya aspal. Nah, orang jualan mulainya dari sini nih. Sudah mulai ramai dan macet gara-gara jualan ini. Haji-haji. Masya Allah, ini nih jalur ini nih Bapak Ibu, namanya Syari' Ibrahim Al-Khalid. Rp1.5 gamis, Rp1.5 gamis second. Thank you.
Betul-betul penuh oleh kaki lima ini. Ini sepanjang jalan nih kayaknya nih Bapak Ibu, sampai radius 1 kilo lebih. Masya Allah, seru. Kita sudah semakin menjauh dari pelataran Masjidil Haram, Bapak Ibu. Suasananya masih saja ramai, padat. Sudah mulai ada taksi nih Bapak Ibu. Taksi di Mekah itu warnanya dua warna. Yang ini satu putih, dan ada lagi yang terbaru itu warnanya hijau. Sudah mulai agak longgar, karena memang radius dari pelataran Masjidil Haram memang sudah cukup jauh. Oke, Bapak Ibu, kita insya Allah bersua kembali di liputan keberikutnya dalam suasana yang lebih meriah, lebih syahdu, lebih mungkin lebih ramai lagi insya Allah. Oke. Saya pamit dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita bersua kembali di liputan keberikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.